siang ya. Kali ini kita akan membahas soal yang mana pada soal diketahui gambar model tulang rusuk. Lalu ditanya pada soal bagian yang menunjukkan tulang dada dan otot antekostal antarkostal ditunjuk oleh huruf Oke, mari kita coba untuk menjawabnya, dan untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Bagian yang menunjuk tulang dada dan otot antarkostal ditunjuk oleh huruf A dan B. Lalu apa yang dimaksud dengan tulang dada? Tulang dada atau nama lainnya sternum adalah tulang yang memiliki struktur berbentuk pipih panjang dan terlihat seperti dasi yang terletak di tengah dada. Sternum atau tulang dada ini terdiri dari tiga wilayah, yaitu manubrium, tubuh, serta proses sigmoideus. Lalu apa yang dimaksud dengan otot antarkostal? Otot antarkostal adalah sekelompok otot dan letaknya berada di antara tulang rusuk serta memiliki fungsi yaitu sebagai pembentuk dan yang menahan rongga yang dihasilkan oleh tulang rusuk. Oke, dari penjelasan dapat diketahui untuk soal yang ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kiranya cukup sekian. Selamat belajar Sobat Friendly. Salam edukasi.